الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana umat-umat yang terdahulu berpuasa. Moga-moga kalian bertakwa. Allah SWT memerintahkan kepada kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Yang mana di dalam bulan Ramadan ini, Allah SWT menyediakan kepada kita ganjaran yang berlipat kali ganda. Yang mana dalam bulan Ramadan ini juga, Allah menyediakan kepada kita bulan pengampunan. Yang mana kita akan beroleh keampunan daripada Allah SWT. Dalam bulan Ramadan juga, Allah akan memberikan keberkatannya kepada kita yang beramal dan juga beribadat semata-mata kepada Allah SWT. Subhanallah, Allah SWT perintahkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan, Allah inginkan kita beroleh takwa seperti mana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah tadi. La'allakum tattaqun. Maka di dalam bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita rebut. Kita rebut ganjaran dan hadiah yang istimewa yang Allah SWT sediakan di dalam bulan ini. Antara yang perlu kita titik beratkan dalam bulan ini, yang pertamanya menjaga ibadat fardu seperti solat, puasa dan zakatnya. Yang kedua, memperbanyakkan ibadat sunat seperti berqiyamul lail, bertadarus, bersedekah dan sebagainya. Dan yang ketiganya, yang terakhir, membanyakkan juga amal soleh sesama manusia dengan memberikan sedekah, dengan bertanya khabar, dengan mengeratkan ukhuwah silaturahim sesama manusia. Sehubungan dengan itu, maka sama-samalah kita merebut keberkatan yang ada di dalam bulan Ramadan ini dengan melipat kali gandakan amalan ibadat kita. Moga-moga kita dapat beroleh ketakwaan daripada Allah SWT seperti mana yang telah pun saya sebutkan dalam firman ini tadi. Wallahu a'lam.